Kita pulang sekarang. Kalau kamu masih mau sedih, sedihnya di rumah aja. Boleh dilihat-lihat dulu. Halo, di mana? Ciampelas. Masih lama? Gak juga, cari celana aja. Mau kemana lagi? Gak kemana-mana. Temenin makan yuk. Di tempat biasa? Iya. Ya udah, nanti aku kesana. Kenapa? Gak apa-apa. Kok ngeliatin saya? Saya kerja di sini. Ada yang bisa saya bantu? Halo? Wan, Dik-dik telepon kamu. Iya, kemarin. Mau narik kamu lagi ke pasar? Iya, tapi nggak bisa. Saya baru kerja di toko jeans. Saya juga mau ditarik lagi. Ujang juga. Saya mau fokus jualan sepatu aja. Di pasar enak, uangnya gampang. Tapi ada masalah terus. Ujang? Ikut Kang Mus, bantuin bisnis kicimpring. Kenapa ya Dik-dik mau narik kita lagi? Paling ada masalah. Masalah apa? Kurang tahu juga. Ya udah, gitu aja, Wan. Takut ganggu kamu kerja. Iya, Jup. Kamu kalau lagi kerja jangan teleponan aja. Iya kok, maaf. Kang Pipit kenapa? Atit iut. Sakit perut? Iya. Kurang bagus, Jang. Maksud Akang kurang ganteng? Itu mah memang iya. Tapi bukan itu yang saya omongin. Foto ini kurang gimana gitu. Mungkin karena fotonya pakai HP, terus yang motonya juga saya. Harus ke foto studio atau gimana ya? Kayaknya mah gitu, Kang. Oke. Terusin kerjaan saya. Siap, Kang. Suami Cik Edo masih nganggur? Masih. Kenapa nggak mau diajak kerja di sini? Dia nggak bilang nggak mau. Tapi dia juga nggak bilang mau. Iya. Beneran nganggurnya udah 3 tahun? Mungkin lebih sedikit. Terakhir kerja, kerja di mana? Di pabrik, bagian nyatet barang yang keluar dari gudang. Lama? Cuma 3 hari. Mengundurkan diri, capek katanya. Sebelum kerja di pabrik, kerja di mana? Enggak kerja, 5 tahun. Suami kamu malesnya dari dulu? Iya, dari masih bujangan. Kenapa kamu mau nikah sama dia? Yang mau sama saya cuma dia. Akang mau kemana? Di foto. Mau dipoto buat apa? Buat cap di kantong kicimpring. Nanti capnya teh pakai foto Akang. Ya iya tuh. Masa namanya kicimpring Kang Mus, terus capnya pakai foto kamu?
nanti waktu dipoto gayanya jangan kayak si Neng kalau dia lagi dipoto. Emangnya si Neng kalau dipoto gayanya gimana? Nggak boleh. Masa gitu? Tadinya Akang kepikiran pengen begitu. Ya udah, Akang berangkat. Iya. Hati-hati di jalan. Ya. Mana Pipit? Kamu sebenarnya siapa? Maksudnya? Kalau kamu memang benar punya niat baik jadi teman Pipit, nggak apa-apa. Kalau kamu punya niat jelek, suruhan orang, apalagi orang itu si Jamal, hidup kamu bisa bahaya. Iis? Mana Iis? Iis mana? Tete di Braga. Saya juga di Braga. Braganya sebelah mana? Di jalan ke arah Teteh. Temannya Kang Pipit yang susah senyum itu udah tahu kalau Teteh itu suruhan kamu. Dia tahu dari mana? Nggak tahu. Tadi dia di sini. Sekarang nggak ada. Iya, saya tahu dia sekarang nggak ada. Makanya saya tanya ke kamu. Saya nggak tahu. Iis di mana? Udah pergi. Pergi ke mana? Pergi jauh. Kenapa Pipit ditinggal? Ya, kita harus pisah. Kenapa? Iis gak bisa ngasih tahu kenapa. Pokoknya, Iis gak bisa ketemu lagi sama Kang Pipit. Itu? Iya. Senyum. Gak usah sedih. Anggap aja waktu kamu ketemu Iis, kamu itu cuma mimpi. Sekarang kamu sudah bangun, mimpi itu sudah tamat. Kerjaan Teteh belum selesai. Kalau Teteh mundur sekarang, Teteh cuma dapat bayaran setengahnya. Gak apa-apalah, daripada hidup Teteh dalam bahaya. Ditunggu satu jam ya, Pak. Ya. Si Bubun jadi korban, dikeroyok orang. Dalangnya si Kemod. Yes. Tapi kita nggak tahu masalahnya apa. Si Kemod menghilang. Yes. Padahal selama ini kelihatannya baik-baik aja. Yes. Mang Uu jangan yases-yases aja dong. Why? Di terminal lagi ada masalah. Masalah apa? Si Bubun ada yang ngeroyok orang suruhan si Kemod. Anak buah Kang juga. Kenapa? Karena saya yakin sekarang pengawasan di pasar sedang ditingkatkan. Kalau kita operasi di sana lagi itu sama aja dengan bunuh diri. Padahal nyopet di sana enak, Bos. Setengah jam kita bisa dapat 4 dompet. Iya, Bos. Kita sewaktu-waktu akan ke sana lagi kalau situasi kondusif dan kondisinya mendukung. Di mana orang-orang seperti pedagang, pembeli atau orang-orang yang bertanggung jawab masalah keamanan merasa pasar sudah kembali aman,
tentram dan bersahaja. Jadi sekarang kita balik lagi operasi di angkot? Ya, saya ngurusin jalur bis. Mang Uu ngurusin jalur angkot. Oke. Syukur kalau kamu ngerti. Kamu juga harus ngerti. Ngerti apa? Nining gak bakal omongin soal rumah sama soal mobil. Supaya Akang bisa cepet-cepet beresin masalah di terminal. Kalau masalah di terminal udah beres, Akang nanti jangan pura-pura lupa. Nining tetap pengen punya rumah baru sama mobil. Sekarang kalian berangkat. Let's go! Hati-hati di jalan. Ya. Yeah. Udah di fotonya, Kang? Udah. Boleh lihat? Ganteng nggak? Lumayan. Maksud kamu saya nggak ganteng? Ganteng, Kang. Masa yang begini dibilang ganteng? Jangan menjilat kamu. Iya, Kang. Maaf. Bagus. Gimana, Mak? Biasa aja. Cari siapa? Mas. Suruh masuk. Iya, Teh. Makasih. Ate. Kalau kamu datangnya kemarin, kamu bisa ikut Ate belanja ke Factory Outlet yang di Riau. Ani mau dibeliin baju sama Ate. Kamu cuma ikut, kamu mau belanja mah, keluar uang sendiri. Ayo masuk. Dari mana Kang Gobang? Pulang dulu, makan siang di rumah. Lagi menghemat ya, mau beli mobil. Ah, Bapak bisa aja. Hahaha.
Ani mau cari tempat buat bikin kaos. Mau pesen. Kalau di Bandung katanya bagus-bagus. Terus murah. Kamu mau jualan? Mau ada pesenan. Mau tahu jenis sama harga. Buat ngasih penawaran. Usaha kamu bukannya bisnis online? Kan kalau punya usaha lain, nggak apa-apa. Iya sih. Imas, ini Ani, ponakannya Kang Bakti. Ini Imas, kerja di sini udah lama. Dari waktu papi sama mami masih ada. Sama kayak Amin. Ada salam dari Amin. Iya, nanti tolong sampein ke Amin. Salam juga dari Imas. Iya. Tasik, 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 tasik. Gimana, Bos? Bukan cuma di sini. Di pasar sama, di jalanan juga ada masalah. Terus gimana, Bos? Saya Dik-dik sama Kang Murad lagi mau ngeberesin masalahnya. Kita curiga ini semua karena ulah Jamal. TI sudah mundur. Takut sama Kang Murad. Si Kemot juga udah gak bisa balik lagi ke terminal. Orang-orang yang dia bayar ngaku sama Murad. Terus Dik-dik udah tahu kalau undang orang kita. Si Unang udah 2 hari nggak muncul. Dia nggak ada waktu di sini ada masalah. Saya justru jadi curiga. Dia terlibat tapi seolah-olah enggak. Sekarang kamu tugas di dalam. Jaga keamanan pasar. Kalau ada si Unang, tugas kamu jadi double. Kamu harus ngawasin dia juga. Oke. Aku kecopetan. Di mana? Di angkot. Untung aja Neng lihat. Terus Neng ngajak Kofifa turun. Untung bukan Nini yang lihat. Kalau Nini yang lihat, copet pasti langsung Nini hajar. Halo? John? Iya? Waktu aku kecopetan, aku gak tahu gimana caranya kamu nemuin lagi dompet aku. Sekarang teman aku yang kecopetan. Kamu bisa bantu nemuin lagi dompetnya? Bisa. Terima kasih sebelumnya ya, John. Sama-sama. Tenang, dompet kamu bakal ditemuin sama Johnny. Halo? Kang? Iya? Temannya teman saya kecopetan. Siapa namanya? Aduh, sebentar saya tanya dulu. Halo? Teman kamu yang kecopetan namanya siapa? Sonia. Oke. Halo? Kang, temannya teman saya yang kecopetan namanya Sonia. Bilang sama dia, lain kali hati-hati biar nggak kecopetan lagi. Apalagi? Maksudnya saya mau minta tolong sama Kang Murad. Cari dompet temennya teman kamu yang kecopetan. Iya, Kang. Kalau yang kecopetan kamu atau keluarga kamu, saya mau. Kalau yang kecopetan cuma temennya teman kamu, lapor aja ke polisi. Halo, saya sekarang di Bandung. Nanti saya ke tempat Akang. Saya minta waktu. Kapan? Besok siang. Boleh. Sehat dulu. Makasih. Iya, sama-sama.
Kamu kapan ke tempat sablonnya? Sama siapa? Nanti sore atau mau pulang? Kamu hafal jalan-jalan Bandung gak? Mana kamu gak bawa kendaraan sendiri lagi? Pinjam mobil Ate Kirani aja. Kamu bisa nyetir? Enggak. Kalau gak bisa nyetir, itu namanya bukan minjem, tapi mau minta anterin. Gak usah, gak mau anterin. Kamu pulang naik taksi aja. Bayarnya gimana? Kan kamu habis kecopetan. Aku pinjam sama orang rumah. Kita pulang sekarang. Kalau kamu masih mau sedih, sedihnya di rumah aja. Orangnya si Gobang sudah berkurang. Kamu habisin aja sekalian. Seperti kemarin, pakai tangan orang lain. Jangan orang kemarin. Cari orang yang lain lagi. Siapa duluan yang harus saya habisin? Terserah. Mungkin si Cecep. Siap, bos.